Oke, selamat siang. Dapat garapan radio Klan Gejala. Suaranya tidak jelas, gemresek ya. Saya coba nyalakan. Kita coba dulu ya. Oke, kasusnya seperti ini ya. Kita pindah-pindah. Oke, kasusnya seperti ini, teman-teman. Suaranya nggak jelas. Bisa, saat ini saya akan menuju ke tujuan tahun 100 persen. Kayak ada suara mengganggu. Kayak suara mengganggu gitu ya. Suaranya berisik, gak jelas ya. Kita bongkar aja. Oke, kita lepas semua sekrup-sekrupnya. Oke, sudah terbongkar ya. Sudah saya lepas. Kita lepas saja untuk mesin-mesinnya. Kita lepas skrupnya ya. Kasus seperti ini kebanyakan ada di switchnya. Di sini saya coba dulu memperbaiki switch-switch ini tanpa modal ya. Kita cuma modal pakai kawat aja nanti. Kita lepas. Yang sering saya temukan itu ada di suwi teman-teman ya, itu radio besar maupun radio kecil-kecil. Kita lepas. Oke, knobnya kita lepas, ada skrupnya ya. Kita lepas aja dulu untuk melepas mesinnya. Nah, seperti ini ya. Saya curiga ada di switch teman-teman. Nah, switch ini yang bermasalah ya. Karena switch ini mungkin sering digunakan. Bagaimana cara mengatasinya? Kita lepas switch-nya. Agar apa? Agar kita tahu untuk jalur-jalurnya, jalur FM-nya ya. Kalau posisi nggak dibongkar, tidak tahu ya. Jalur FM-nya itu nggak tahu. Nah, seperti ini. Kita lepas aja ininya biar kita tahu pilihannya ya. Karena ini switch pilihan. Pilihan dari FM, SW, terus apa ini? Nah, ini ya. FM, SW, dan MW. Biar kita tahu pilihannya, kita bongkar aja ya, kita solder, kita lepas ya maksudnya. Oke, kita lepas. Saya mana kasih solder dulu. Kita lepas yang bodinya ini aja. Biar kita tahu pilihannya, nanti kita jumper pakai timah aja ya, pilihannya ya. Takutnya ini pilihannya yang nggak beres ini. Gendor juga bisa, kawat di dalam platnya itu gendor juga bisa ya. Nah, kita sedot, ada yang kelupaan. Nah, biar teman-teman paham cara memperbaiki radio ya. Sebenarnya di video-video dulu-dulu sudah ada cara-cara seperti ini. Nah, kita lepas. Nah, seperti ini. Di sini nih sebelah kanan ini jalur FM ya.
Jangan sampai dirubah-rubah, biar kita tahu platnya di pin mana ini ya. Kita lepas. Nah, hati-hati jangan sampai jatuh ya. Karena ini jalur FM-nya biar tahu. Nah, ini ya. Kita nanti jumper di pin ini. 1 2. Ini kawatnya ya, kawat plat ke FM, kita jumper sini. Dan satunya sini. Di jumper-jumper ya. Oke, kita melakukan penjemperan. Kita kasih timer dulu ya. Kita mulai dari awal di sini. Kalau jalurnya kosong, jangan dijemper ya. Ini ada jalur yang kosong ini kosong ini. Sini ke sini kosong, kita pindah ke sini aja. Sini ke sini ya, ada dua. Sini dan ke sini. Sedangkan pin ini kosong, tidak ada jalurnya, kita biarin dulu ya, karena ini kosong. Oke, seperti ini ya, kita coba nyalakan. Kita potong, kita sambung untuk kabel-kabel baterainya. Ini kabel baterai saya pasang lagi buat suplai, buat tegangannya ya. Oke, penyambungan sesuai pin ini ya. Pin FM sudah saya temukan ya. Yang tadi itu ada di sini ada 4 pin ini ya. Ada 4 pin di sini. 1 2 3 4. Nyambungnya di sini. 1 2. Berhubung di sini pin NC atau kosong, yang ini kosong ya. Jadi saya tidak dipasang 2 ini karena kosong. Sedangkan yang tidak kosong di sini. Setelah saya sambung tadi sempat enggak keluar suara ya. Sempat saya cari-cari tahu, enggak taunya groundnya itu ya. Groundnya itu lewat sini, teman-teman. Groundnya di sini ya. Ini kan pin body ya. Body ke sini. Jadi waktu ada switch ini, groundnya itu lewat ke switch. Nah, sini ya. Lewat ke body. Jadi teman-teman harus dijemper pakai kawat di sini. Itu groundnya. Kalau ini ground dilepas, tidak keluar suara ini. Tadi saya sempat kebingungan. Sudah di jumper semua sesuai pinnya, cuma nggak keluar suara. Saya coba nyalakan. Hasilnya seperti apa. Jadi hati-hati ya buat teman-teman ya. Karena ground itu bisa menipu. Bisa lewat body switch groundnya itu ya. Ini Indonesia Kids of the Year 2022. Langsung normal ya. Surabaya ini berhasil mengalahkan 34 peserta dari 4. Suaranya langsung bening, tidak seperti dari awal. Tidak seperti di awal ya. Di awal itu gemersek, pecah-pecah, hilang timbul. Jadi percaya sama diri kita sendiri kalau kita bisa. Apapun yang terjadi, we do the best. Hari pertama ada photoshoot national costume, terus gift exchange. Kita ngasih hadiah ke saya matiin dulu. Saya matiin dulu. Tadi ini bisa menipu ini, body ground ini. Ini ya ground ini ya. Hati-hati buat teman-teman, karena ground ini itu jalur ke sini, ke RRSMD ini ya. Saya coba groundnya saya lepas, apakah berbunyi. Nah, ini menipu, ini baru pertama kali dapat radio baru ya. Ini radio baru, teman-teman, baru produksi kayaknya. Soalnya apa? Soalnya mesinnya itu kecil,
Biasanya kalau radio-radio jadul itu besar-besar mesinnya. Oke, saya nyalakan lagi. Oke. Tidak ada suara. Saya fullin suaranya, cuma ngosos. Nah, suaranya cuma ngosos, LED-nya sudah menyala, indikatornya cuma ngosos. Nah, ini ya. Saya coba tempelin untuk groundnya. Saya lepas. Jadi ground ini bisa menipu teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak paham jalur-jalurnya, mungkin bisa ketipu. Tadi saya sempat cari-cari groundnya ini. Nah, saya solder ulang ya. Saya coba nyalakan lagi. Kebesaran. Sudah sip ya. Nah, sudah sip. Oke, cukup sekian ya buat teman-teman cara mengatasi radio klasik atau radio jadul. Tapi ini bukan jadul karena masih baru ini ya. Tuh, masih baru semua, switch-switchnya masih baru. Dan mesinnya pun masih baru ini ya. Model terbaru ini. Dan ininya pun masih baru, masih bersih. Oke, cukup sekian cara mengatasi radio suaranya nggak jelas ya, kemersek-kemersek, hilang timbul ya. Cukup jumper pakai ini, modal timah dan modal kawat aja. Oke, semoga bermanfaat ya.